Masih banyak lagi nasihat-nasihat yang disampaikan entah melalui tembang, entah melalui budaya, seni, khususnya di wilayah Jawa. Misalnya ada tembang Asmorondono, gegarane mong akrami dudu bondo dudu rupo, namung anti pawitane. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang, yen angel-angel kalangkung tan kena tinumbas arto. Ini satu tembang Asmorondono, Asmarandana. Gegarane mong akrami, pawitane mong akrami. Ini modalnya orang berumah tangga. Dudu bondo dudu rupo. Tidak harta, tidak juga rupa, tapi hati yang lebih utama. Luput pisan kena pisan, jadi gampang lebih gampang. Jadi orang menikah ini, kita usahakan insya Allah terjadi sekali seumur hidup. Luput pisan kena pisan, sekali seumur hidup. Jadi gampang lebih gampang, jadi angel-angel kalangkung. Jadi karena sekali seumur hidup, kita bikin yang mudah. Karena semuanya apabila kita laksanakan dengan hati yang gembira, hati yang mudah, insya Allah hati gembira ini akan menyebarkan virus-virus kebahagiaan untuk domlai dan tentunya untuk kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu, ini nasihat untuk calon mempelai. Mungkin Bapak Ibu yang sudah lama menikah sudah punya pengalaman masing-masing, tapi memang intinya gembira, bahagia adalah obat dari segala obat. Maka itu dalam kondisi apapun, mari kita sama-sama untuk bisa bergembira. Mari sama-sama untuk tetap menjaga kebahagiaan, sehingga dengan gembira dan bahagia ini insya Allah keluarga itu juga akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Ini masih tentang seserahan dan satu tembang Asmorondono. Dalam tradisi Jawa sebenarnya masih ada upacara-upacara yang lain. Biasanya kalau acara lengkap ada acara siraman, kemudian malam harinya ada acara malam itu dari ini.